المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبصرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Juga kepada mereka-mereka yang melihat secara terus live yang disiarkan ketika ini. Kerana saya ada dapat panggilan daripada bekas-bekas anak murid saya kat Surah Sa'ah dulu. Ada juga mereka mengikuti live ini. Dan mereka minta supaya dibaca muka surat hadis nombor berapa yang saya baca dalam kitab ini, dalam kitab ni. Di pada malam ni saya nak sebutlah kitab yang saya baca ni ialah kitab Mustika Hadis untuk mereka yang mengikuti secara live ni. Kemudian hadis yang kita baca itu hadis yang ke-12 dalam bab beriman kepada Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajar di Sa'ah lama. Ya, nak murid banyak. Jadi sekarang ni mungkin dia orang tengok live ni agaknya. Jadi dia nak ikuti live ni. Banyak tinggal di Bandar Tasik tu semua dan Bandar Rincing. Tak tahulah betul tidak. Mungkin hang boleh check dalam tengok berapa view. Baik, hadis yang berikutnya kita baca pada malam ini iaitu hadis yang berkaitan dengan bab beriman kepada Rasulullah. Di yang hari itu kita baca bab beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antu'mina billah yang pertama, kemudian yang kedua wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi kalau dalam sebutan dia kata rusulih ni yang keempat ya. Jadi pada malam ini kita baca tentang beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis 12 berbunyi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli wa kana an-nabiyyu yub'asu إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية أبي هريرة عند مسلم وأرسلت إلى خلق كافة البخاري ومسلم معنى حديث dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan perkara-perkara itu kepada seseorang pun dari nabi-nabi yang terdahulu daripada aku. Saya ulang, aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan perkara-perkara itu kepada seorang pun dari nabi-nabi yang terdahulu daripada aku. Dan biasanya seorang Nabi itu diutuskan kepada kaumnya sahaja. Sedang aku diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian wafi riwayat Abi Hurairah pula anda Muslim dalam kitab Muslim. Dia kata, wa ursiltu ilal khalqi kafatah. Dan satu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang aku diutuskan kepada sekalian makhluk. Jadi yang tadi diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Kemudian ikut Abu Hurairah diutuskan kepada sekalian makhluk. Maknanya bila makhluk tu termasuklah apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Jadi Allah Subhanahu jadikan di atas muka bumi ini, termasuklah malaikat, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluklah maksudnya, kan? Jadi Nabi itu diutuskan untuk khalqi kafah, untuk semua makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Itu keistimewaan Nabi lah dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang dahulu,
dahulu. Nabi yang dahulu diutuskan untuk kaum dia sahaja, bukan untuk seluruh umat manusia ataupun untuk seluruh makhluk di atas muka dunia ini. Itu Nabi jelaskan, ya, hadis daripada Nabi, ya, Nabi jelaskan. Jadi hadis yang ke-12 ini isu yang nak diceritakan kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikurniakan beberapa keistimewaan. Banyaklah keistimewaannya dibandingkan dengan rasul-rasul yang terdahulu. Antara keistimewaan yang paling utama, yang lebih daripada segala rasul-rasul yang dahulu, iaitu keistimewaannya ialah untuk semua umat manusia ataupun untuk semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebab itu ayat Al-Quran menjelaskan, ya, kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Itu ayat Quran menjelaskan kepada kita. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Bukti bahawa Nabi itu diutuskan untuk semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, ya, dan juga untuk semua makhluk yang ada di alam ini, termasuklah malaikat, ya, jin dan sebagainya, binatang, pokok, ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu isu yang pertama tentang keistimewaan. Isu yang kedua nak ceritakan tentang baginda itu diutuskan kepada sekalian makhluk, ya. Keistimewaan dia yang pertama, kemudian, ya, kepada semua sekalian makhluk. Baik, huraian dalam kitab ini menjelaskan kepada kita bahawa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sedia maklum, yang kita tahu, ialah rasul yang akhir sekali. Itu juga keistimewaan rasul yang akhir sekali. Sebab itu untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Khatamul Anbiya, ya, jadi Nabi yang terakhir. Tak ada lagi lah Nabi selepas itu. Kalau ada dakwaan mengatakan ada lagi Nabi selepas itu, selepas Nabi wafat, maka itu dia katakan Nabi palsu. Ada zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar ada. Selepas Nabi wafat, ada yang mengaku dirinya nak Nabi. Namanya Musailamah Al-Kazzab. Ha, itu sebahagian nama lah. Ada 2-3 orang lagi juga mengakukan Nabi. Ha. Dan sampai hari ini pun ada orang mengakukan dia nak Nabi, kan. Apa dia? Kat Terengganu tu Ayah Pin, kan? Ha, dulu Ayah Pin, kerajaan langit gitu, kan? Nabi Azhar di Gombak, kan? Ha, dulu, ya. Nabi Melayu namanya Azhar di Gombak, kan? Ha, tu adalah. Tapi Nabi yang last sekali itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena yakin. Ha, kita kena beriman bahawa Nabi yang akhir sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak beriman, maka gugurlah iman kita, rosak iman kita, binasa iman kita. Iman boleh rosak dengan sebab itu, dengan sebab kita tak yakin, kita was-was dengan pengakuan kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah buat pengakuan dah, ya, dan pengakuan itu bukan hanya setakat hari ini, maksudnya dah sejak daripada kita lahir, sejak dalam perut ibu kita lagi dah kita nak buat dah pengakuan tu, ya. Ada ayat mengatakan alastu bi rabbikum, ya, nah? Ha, alastu, ha? Mereka mengaku bahawa Tuhan itulah Tuhan mereka sejak daripada dalam kandungan ibu lagi. Baik, kemudian dia kata sesuai dengan keadaan yang demikian, dengan keadaan yang Nabi itu Nabi yang akhir sekali, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan berbagai-bagai keistimewaan lah, ya, bagai keistimewaan yang tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya tak ada keistimewaan itu. Keistimewaan itu hanya ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Patut tak keistimewaan itu dah ada? Patutlah, sebab Nabi itulah
yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai dikatakan kekasih kekasih Allah. Orang jadi antara makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Jadi orang yang hebat menyukai Nabi, kan? Kalau kita lah orang yang hebat suka kita, tentu kita seronok, kan? Sultan suka kita, kan? Tentu kita seronok, kan? Bangga kita, ya, dengan keadaan itu, kan? Baik, jadi itu kesemuaan-kesemuaan banyaklah yang berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Banyaklah mukjizatnya, antara mukjizat yang hebat sekali yang tinggal hingga hari ini, iaitu Al-Quran lah, yang kita baca tu. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita kata harta pusaka Nabi yang ditinggalkan kepada kita untuk nak membimbingkan kita ke arah supaya kita ini tidak mengelencong ataupun sesat, ya, daripada jalan yang sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kepada kita yang dijadikan ini, ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat, kita dijadikan ini untuk mengabdikan diri, untuk menghambakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan syaitan melainkan untuk beribadat kepada aku. Kan? Itu Allah dah tegaskan dalam Al-Quran. Ha, jadi maksudnya tak lain tak bukan, maka tak ada pilihan, kita mesti beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi dengan keistimewaan-keistimewaan yang dibagi itu, dengan tujuan untuk misalnya Al-Quran, ya, dengan tujuan untuk membimbing kita lah. Kalau kita baca Al-Quran, hudan linnas, namanya memberi petunjuk kepada manusia Al-Quran itu, ya. Sampai Nabi pun jelas dalam hadisnya yang lain, dia kata taraktu, ya, taraktu fikum amrain. Nabi kata lan tadillu ma tamassaktum bihima, ha? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, benda, dua benda, amrain, lan tadillu. Lan tadillu ni, lan ni maksudnya tidak sama sekali, ya. Kalau kamu tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali kamu akan sesat. Tamassak tu, kamu tidak akan sesat dengan dua benda itu yang aku tinggalkan itu, kata Nabi. Kata Nabi, apa dia? Kitabullah, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak tambah sikit lagi, dengan sunnah, ya, para-para sahabat, para-para sahabat, yang mana sunnah para sahabat ni diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kelima, kita tengok dalam kitab ni juga disebut yang akhir sekali, dia kata, ya, faman adraka zalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Maksudnya sunnah Nabi dan juga sunnah al-khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Dia kata kemudian addu 'alaiha bin nawajih. Maksudnya pegang teguhlah kamu kepada dengan sekuat-kuatnya, dengan sesungguhnya. Jadi pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi dan sunnah para-para sahabat, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apa sunnah Abu Bakar? Apa dia sunnah para sahabat yang kita ikut sampai hari ini? Sembahyang tarawih lah, ya, sunnah Abu Bakar, ya, diajak, ya, diajak Abu Bakar, Umar, ya, diajak semua orang sembahyang tarawih di masjid beramai-ramai. Itu yang dibuat oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya. Nabi tak buat, hanya buat malam saja, tapi yang Umar dia buat sepanjang bulan Ramadan. Itu sunnah. Maka itu dalam hadis ini, maka Nabi kata bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnah khulafa. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, kalau zaman mereka itu ada, ya, yang mereka buat, ya, bukan, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga diterima, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu Al-Quran, ya. Kemudian banyak lagi lah
Dan Quran ini kekal hingga hari akhirat. Itu kesemewaannya, kekal hingga hari akhirat. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang dibagi kepada Muhammad ini dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Misalnya syafaat Nabi SAW, pertolongan Nabi kepada umat-umatnya, kepada umat-umatnya. Nabi-nabi yang terdahulu tidak ada dikatakan syafaat ini, pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Nabi kepada umat-umatnya. Tapi Nabi Muhammad pertolongan ini ada sampailah hari kiamat. Jadi syafaat itu kalau di dunia ni mungkin dikatakan rahmat tadi, rahmatun. Wa ma arsalnaka illa rahmatun lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk beri rahmat kepada seluruh alam ini. Rahmat ni. Jadi kalau hari akhirat maksudnya syafaat. Dan dalam hadis-hadis ada menceritakan tentang syafaat ini. Ada juga hadis menjelaskan mana siapa yang nak mendapat syafaat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan hadis yang mengatakan man salla alayya wahid sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan selawat kepada kepadanya, Allah akan bagi rahmat kepadanya sebanyak 10. Itu keadaannya, kelebihan yang Allah bagi kepada Muhammad itu. Selawat kepada dia sekali, maka Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Maksudnya Allah bagi rahmat kepada kita. Dan dalam kitab Sirus Salikin menjelaskan kalau diselawat 10 kali sekali, Allah bagi selawat 10 kali. Kalau kita selawat 10 kali, Allah selawat 100 kali. Kalau kita selawat 100 kali, Allah selawat 1000 kali. Kalau kita selawat 1000 kali, itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Itu kitab Sirus Salikin lah, menceritakan hadis itu. Jadi kita diperbanyakkan, maksudnya kita di sini digalakkan, diperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan selawat itu kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Dan kita tengok pun fadilat-fadilat selawat itu banyak. Banyak fadilat selawat ini. Antaranya, maksudnya fadilatnya iaitu ada kisah lah, banyak kisah lah tentang selawat ini. Nak ceritakan banyak kisah tentang selawat ini. Maksudnya orang yang selawat ini banyak kisah dia. Antara kisahnya satu mungkin kita boleh sebut di sini, iaitu kisah Sufyan As-Sauri. Diceritakan oleh Sufyan As-Sauri di mana dia mengunjung ke Mekah menunaikan fardu haji. Kemudian ketika dia melakukan tawaf, dia melihat seorang lelaki, tawaf itu dia tak menyebut perkataan lain, hanya dengan selawat saja. Dengan selawat, dia selawat saja. Jadi Sufyan As-Sauri ini dia ulama yang hebat, kan? Jadi dia pun lepas habis tawaf itu, dia jumpa lelaki itu, dia tanya, kenapa kamu tadi bila tawaf ni kamu selawat saja kepada Nabi? Sedangkan kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, ada doa dia kan, daripada sekian, daripada dia ada penjuru ni juga, maknanya kita ada kalimah-kalimah yang diajar kepada kita, doa-doa yang diajar kepada kita untuk kita baca, kan? Tapi dia ni dia baca selawat saja, kan? Kemudian dia tanya Sufyan As-Sauri, kamu ni siapa, dia kata. Dia tak kenal Sufyan As-Sauri. Mungkin dia kan dengar pernah nama satu ulama yang hebat, tapi dia tak kenal Sufyan As-Sauri ini. Jadi Sufyan As-Sauri perkenalkan dirinya, aku adalah Sufyan As-Sauri. Oh, barulah dia kenal, kan? Ini ya Sufyan As-Sauri. Jadi aku nak ceritalah kepada kamu wahai Sufyan As-Sauri, tahun sebelum ini aku datang tawaf di Kaabah ni bersama dengan bapa aku. Tawaf, tengah-tengah tawaf bapa aku ni sakit, uzur. Jadi aku berhentilah tawaf tu, aku papahkan dia lah, bagi dia rehat dulu. Ketika itu
keletihan yang bersangatan mungkin kepada bapaknya itu, mungkin sampai masanya dah kata kita. Jadi dia pun tengok bapaknya dah meninggal. Ya, dia menangislah. Ya, karena bapaknya meninggal dia menangis. Dan bila dia menangis, tengah dia menangis itu, rupa bapaknya itu dalam keadaan yang hitam, macam dibakar oleh api. Hitam. Wajah itu berubah jadi keadaan hitam. Jadi lagi menambahkan risau dia. Tentu ada perkara-perkara yang tak baik yang dilakukan oleh bapaknya ini dalam masa hidup dia. Dia rasa begitu kan. Dia berdoa lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun untuk bapaknya dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam ketika dia berdoa, dia menangis itu, mungkinlah istilahnya dia katakan terlelap sekejap. Istilah kita terlelap sekejap lah. Ya, terlelap sekejap. Macam tidur lah kita katakan. Terlelap sekejap. Ketika dia terlelap sekejap itu, datang. Dia nampak datang seorang laki-laki yang berjubah putih, yang mukanya berseri-seri. Ya. Jadi laki-laki itu menghampiri dia kan, kemudian bertanya dia tentang apa benda yang berlaku keadaan dia itu. Jadi kesusahan yang diharap dan kesusahan yang dia terima itu, maksudnya dia sentiasa berdoa itu, maka atas kesusahan itu maka laki-laki itu mengusapkan, dia kata mengusapkan kepala bapaknya itu, mengusapkan gitu. Mungkin ada besi yang lain lah cerita, tapi yang saya dapat besi yang itu, mengusapkan kepalanya. Kemudian keadaan bapaknya itu jadi macam biasa balik. Ya. Jadi dia rasa seronok lah dengan keadaan itu. Maka sebelum laki-laki itu pergi, maka dia tanya, kamu ni siapa? Ya, katanya. Kata laki-laki itu, aku ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia cerita. Kan? Kemudian dia tanyalah kenapa bapaknya tu jadi begitu tadi itu kan, bila meninggal tu tiba-tiba hitam muka dia, wajah dia. Jadi kata Nabi SAW, bapak kamu ni semasa hidup dulu banyak melakukan dosa-dosa, perkara-perkara yang berdosa. Ya, berdosa maksudnya perkara yang banyak dosa lah yang menyebabkan dia. Kemudian tetapi ya, dia ni walaupun banyak dosa, tapi dalam hidup dia, dia tak pernah lekang lah daripada bibirnya itu selawat kepada Nabi SAW. Maksudnya dia selawat. Walaupun dia buat jahat, ya, dia buat macam-macam dosa, tapi dia sentiasa selawat dengan Nabi SAW. Jadi itulah yang dijelaskan kepada dia. Maka dia pun ketika itu tersedar balik daripada terlap sekejap itu. Itu diceritakan oleh Sufyan As-Sauri kan? Jadi itulah sebabnya dia kata, bila aku datang tahun ni buat haji, aku tak sebut perkataan lain, aku hanya selawat kepada Nabi SAW saja. Itu yang disampaikan Sufyan As-Sauri kepada, dalam kisah yang berlaku kepada imam itu kan? Itu kelebihan, maksudnya dikatakan satu kelebihan yang Allah SWT bagi kepada mereka yang besar berselawat. Banyak lagi lah kisah-kisah yang lain, ya. Cerita tentang selawat, misalnya Salman Al-Farisi sekalian, cerita tentang itu juga. Banyak lah cerita-cerita tentang Nabi ini. Baik. Jadi itu antaranya. Mukjizat Nabi ini banyak lah antaranya. Mukjizat yang hebat itu Al-Quran. Kemudian apa lagi, ya. Buta huruf Nabi pun mukjizat juga, ya. Kan Nabi itu dia buta huruf, tak boleh baca. Nabi itu ummi, maksudnya ummi tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Menulis pun tak boleh. Ya. Itu pun dia katakan sebagai satu mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pandang dari sudut itu, kita kata ini satu benda yang, kan? Itu satu mukjizat yang dari Allah bagi kepada Nabi. Nak buktikan bahawa Nabi itu, ilmu yang dia dapat itu bukan berdasarkan kepada bacaan dia, bukan berdasarkan kepada tulisan dia, tapi berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala illa wahyun yuha, maksudnya tidak melainkan hanya diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan.
Itu kelebihan Nabi lah. Jadi maksudnya agama Allah yang dibawa oleh sekalian Rasul yang diutuskan silih berganti daripada Adam alaihi salam, perkara pokok yang dibincangkan ialah beriman kepada Allah yang Maha Esa. Itu benda pokok asal. Ya, benda pokok asal. Kemudian beriman kepada sekalian Rasul. Itu pokok yang asal sekali. Nabi-Nabi itu beriman kepada Rasul. Sampai kepada Nabi Musa pun dalam kitab Taurat itu, dia kata beriman kepada Rasul yang namanya Ahmad. Dalam Al-Quran disebut Ahmad. Dalam kitab Taurat, tak tahu disebut apa. Kan? Tapi maksudnya, saya tak baca Taurat. Ya? Mungkin orang baca Taurat, dia tahulah kan maksudnya. Tapi maksudnya dalam Al-Quran Taurat pun disebut. Ha? Akan lahir di akhir zaman, ya? Seorang Nabi, ya? Ha, maksudnya yang... Maksudnya seorang Nabi daripada bangsa Arab dia ada kan. Disebut dalam kitab Taurat itu. Maksudnya percayalah kepada Nabi itu. Tapi orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi, dia tak percaya. Kan? Dia tak percaya dengan hal itu. Maka sebenarnya tertolak dia daripada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imannya tertolak sebab dia tolak Nabi, Rasul-Rasul. Ya, dia terima Rasul-Rasul yang dia punya saja. Ya, tapi yang Rasul yang Allah sebut, yang perintahkan dalam suruh ikut tu, maka dia tak ikut kan. Begitu juga lah. Tapi dia kata hukum syariatnya, perkara-perkara cabang syariatnya yang meliputi cabang-cabang dan rantingnya adalah berlainan sedikit. Maksudnya kalau dari segi syariat tu berbezalah, tak sama. Mungkin kita katakan antara perbezaannya, contoh kalau zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita berkahwin dalam satu masa adik beradik. Satu masa kita kahwin adik beradik. Maksudnya adik dia pun kita kahwin, kakak dia pun kita kahwin. Sebagai orang kata bermadu lah gitu kan. Tak boleh. Boleh ganti tika bila maksudnya dah mati baru boleh kahwin dengan adik ataupun kakak. Itu syariat lah. Tapi zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi, tengok Nabi zaman masa itulah, jadi mereka boleh berkahwin. Ya, mereka berkahwin. Maksudnya macam Nabi Musa, dia kahwin dengan siapa? Saya ingat Nabi, ya, yang berkahwin dengan anak Nabi Syuaib yang dua orang puan tu kan. Begitu. Maksudnya dia boleh berkahwin dua, berkahwin serentak, begitu. Ya. Itu syariat lah, berbeza syariat itu dari segi cara hidup itu berbeza kan. Baik, dari segi akidah tetap satu macam tadi kan. Apa yang kita dapati sekarang tentang keadaan yang berlainan antara satu agama dengan yang lain pada masalah pokoknya, maka itu bukanlah dari ajaran Rasulullah ataupun Rasul-Rasul, tetapi disebabkan penyelewengan penganut agama itu. Maksudnya Rasul-Rasul maksudnya tidak ada penyelewengan dari sudut, ya, dari sudut pengasaan. Tapi kalau dari segi penganutnya tu, agama itu mengubah asas dan dasarnya dengan tujuan yang tertentu. Mereka ubah, ya, mungkin berdasarkan kepada kehendak nafsu mereka lah. Ya, mereka ubah. Bukan setakat kitab Taurat, kitab Al-Quran pun ada orang nak ubah. Tapi tak bolehlah, sebab itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesemewaan kitab Al-Quran itu yang diberikan kepada kita ni, antara umat yang bertuah dapatnya. Maksudnya kita tak rasa ragu-ragu untuk kita nak berpandukan kepada Al-Quran. Tidak ada siapa yang boleh mengubahnya. Kan? Sebab yakin tadi dikatakan tadi dia kan. Nabi kata aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang mana kamu tak akan sesat selama-lamanya. Tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Al-Quran itu sendiri yang wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda selama 23 tahun, kan? Ikut proses kehidupan ketika Rasulullah sallam tu. 23 tahun apa yang berlaku berdasarkan kepada itu, berdasarkan ada sebab-sebab nuzul ayat itu pun berdasarkan kepada cerita-cerita yang berlaku dalam kisah dalam masa 23 tahun itu. Itu maksudnya yang berlaku perubahan itu kan. Kemudian isu yang kedua, ya, yang berkaitan dengan maksudnya
sekalian makhluk tadi. Ha, sekalian makhluk tadi maksudnya kalau dalam ini kita sekalian manusia, tak kira lah manusia itu Melayu ke, Cina ke, India ke, Negro ke, mereka ke, ha, tak kira lah jenis manusia aja katanya, maksudnya itu adalah merupakan diutuskan oleh Muhammad itu kepada semua mereka, ya semua itu. Jadi ini antara keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada Rasulnya yang akhir sekali ini, iaitu Nabi Muhammad SAW, ialah baginda adalah diutuskan kepada sekalian makhluk meliputi manusia dan jin juga malaikat. Jadi berarti jin dan juga malaikat itu jenis kita katakan makhluk lah, ya. Dan ada huraian seterusnya sampai kepada yang segala jenis makhluk lah, maksudnya kalau binatang termasuk lah. Maka sebab itu kalau kita tengok adab ataupun proses kehidupan manusia ni bukan hanya manusia dengan manusia sahaja, tapi manusia dengan makhluk yang lain, binatang ternakan kita, ya, manusia yang ada hubungan dengan yang lain, bagaimana yang diperintahkan kepada kita supaya kita, ya, jangan menzalimi binatang dan sebagainya, itu makhluk lah, maksudnya itu adab-adab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam kitab Al-Quran itu. Maksudnya Muhammad itu maksudnya dia, ya, bukan maksudnya dia diutuskan untuk orang Islam sahaja, bahkan orang yang bukan Islam pun Muhammad lah yang menjadi, ya, kita katakan sepatut idola yang menjadi ikutannya. Sedangkan kaum-kaum yang dulu, nabi-nabi yang dulu diutuskan untuk kaum dia masing-masing saja. Macam Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, kita katakan untuk kaum-kaum dia sahaja. Ya. Dan kalau sekiranya mereka tu meninggal ataupun dah wafat, kita kata meninggal nabi tu, dia dilantik lagi ataupun dibangkitkan lagi daripada kalangan nabi-nabi itu juga untuk membetulkan kaum itu, macam Bani Israel kita katakan, ya, banyak nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel itu dengan tujuan lepas, ya, Musa, banyak lagi lah ketika selepas daripada itu, kan. Kalau kita ikut jalur dia, Ibrahim, kemudian daripada Ibrahim pergi kepada Ismail. Ismail tu barulah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berkahwin dengan kaum Jurhum, iaitu kaum Jurhum, satu bangsa, satu jenis kaum Jurhum yang menjaga Mekah ataupun yang menjaga tanah asal kat situ. Jurhum tu, ya, menjaga tempat yang mana Siti Hajar tu ditinggalkan kat situ. Mekah tu, kan. Itu bersampailah kepada Muhammad SAW. Sedangkan yang Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah, isteri dia yang seorang lagi bernama Sarah itu, dia pergi kepada jalur kepada Bani Israel. Itu kepada Ishak, Yaqub, ya, Yusuf, kan? Itu pergi kepada sebelah sana, sebelah kepada Bani Israel, kan? Begitu. Okey. Itu dibangkitkan dengan tujuan itu. Demikianlah juga dia kata halnya, ya, antara satu rasul dengan yang lain hinggalah kepada rasul yang akhir sekali. Maksudnya antara satu rasul dengan rasul itu memang adalah, ya, dilantikkan. Bila habis rasul itu, mana kata syariat tu pun dah tak ikut sebenarnya, kita katakan, maka bangkit seorang rasul lagi dengan tujuan untuk nak macam Nabi Muhammad SAW, ya, dibangkit Nabi Musa dan Nabi Isa, macam Nabi Isa alaihi salam, dibangkitkan dia dengan tujuan untuk nak membetulkan umat Nabi Musa alaihi salam yang mana mereka telah mengubah Taurat itu, kan. Dibetulkan, kemudian diberi kitab panduan kepada Nabi Isa itu, Injil kiranya. Kemudian Nabi Muhammad pula diutuskan dengan tujuan selepas Injil ni dibuat penyelewengan, nabi-nabi mereka ni dah mengatakan dah meninggal, kita katakan syariatnya dan dari segi pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu, keyakinan pun dah tak ada lagi dah, ya,
melakukan perkara-perkara yang kita katakan jahil. Masa itu dikatakan jahil, jahiliah bagi orang Arab ketika itu. Ya, jadi akhirnya Allah Nabi bangunkan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Maka sebetulnya Al-Quran tu dia menutup segala kitab-kitab yang lain. Maka Injil, Taurat, Zabur itu menutup kitab-kitab yang lain. Maknanya kitab yang lain itu dimansuhkan. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Jadi maknanya kata keimanan yang ada kepada Al-Quran itu menepati seperti mana keimanan yang ada kepada kitab-kitab yang lain. Tapi kitab yang lain itu mungkin dari segi syariatnya dan sebagainya itu dimansuhkan bagi syariatnya itu. Kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu, cara hidup mereka itu dah ubah dah. Kita katakan dari segi akidahnya satu, iaitu Allah yang Maha Allah yang Maha Esa, kan. Kemudian itulah dikatakan, maka setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, biar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi yang akhir zaman ni wafat, akhir sekali wafat, ya, maka syariatnya dilanjutkan. Jadi dia wafat dilanjutkan syariatnya itu, syariat itu diteruskan. Sedangkan Nabi yang lain bila wafat, cara hidup syariat itu tidak diteruskan. Maksudnya habislah syariat itu. Dari segi akidah tetap, tapi dari segi syariat dah habis. Cuma dari Nabi Muhammad SAW bila habis dia wafat, maknanya akidah pun sama, kemudian syariat pun diteruskan macam biasa. Macam biasa juga itu syariat Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dan disebarkan oleh ulama-ulama, oleh alim-alim ulama, oleh siapa? Ulama-ulama yang selepas Nabi lah. Antaranya yang hebat iaitu Khulafa Ar-Rashidin yang empat, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Lepas tu ulama-ulama dia katakan tabi' tabi'in, tabi' tabi'in, begitulah. Maksudnya yang nak melanjutkan dari segi kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, ya, berdasarkan kepada syariatnya sampailah hari ini, ya, dan sampailah kepada hari ini sampai dikatakan al-ulama, iaitu ulama-ulama yang nak meneruskan usaha-usaha Nabi itu, dia kata mereka ni lah yang akan berusaha untuk dia. Lepas tu dia kata al-ulama warasatul anbiya, ulama tu waris kepada nabi-nabi, ya, ulama. Jadi dalam perbahasan ulama ni banyaklah, ada ulama dia katakan ulama yang waris Nabi ini ulama yang sebenarlah. Sebab dia mewarisi apa yang Nabi bawa daripada para sahabat, daripada tabi' tabi'in dan sampai kepada hari ini. Ya, ulama-ulama, kan. Maksudnya begitu. Itu dia pegang, dia kata al-ulama, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Tapi ada juga al-ulama yang tidak mewarisi warasatul anbiya. Maksudnya lari daripada hakikat yang sebenarnya, kan. Jadi bila lari sebelah hakikat yang sebenarnya itu, dia kata tak mewarisi yang dia. Itu dia kata ulama-ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Ialah ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang jahat gitu, kan. Jadi itulah dua perkara yang dijelaskan dalam hadis ini kepada kita, ya, untuk menambahkan keyakinan kita kepada beriman kepada rasul-rasul, iaitu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita bersyahadah dengannya. Ya, iaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan kita juga dituntut supaya beriman mempercayai rasul-rasul selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada mereka. Kena yakin, kena percaya dengan keadaan mereka itu, dan tak boleh kita ikut syariat mereka, tapi kita kena ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyaklah rasul-rasul itu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran tu namanya 25 orang yang disebut nama, ya, daripada Adam hinggalah kepada Adam, Idris, banyaklah, ya, Sulaiman sebagainya tu, sampailah kepada, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita bukan beriman dengan Muhammad saja, kita kena beriman dengan rasul-rasul yang lain. Itu hakikat yang sebenarnya. Bukan daripada golongan yang lain pula, dia beriman dengan nabi-nabi mereka, tapi mereka tak beriman dengan Muhammad. Maka tertolaklah iman mereka itu. Tertolaklah, ya, pengakuan mereka itu. Mereka tak beriman lah maksudnya. Ya. Sedangkan Allah kata beriman dengan Rasul-Rasul. Jadi tertolak mereka, tertolak di sini, tertolaklah hadis yang sebelum ini mengatakan bahawa siapa dia? Tertolaknya Yahudi dan Nasara. Jadi Nasuri, Nasara, tertolaklah mereka.
tertolak daripada Islam yang sebenarnya sebab mereka tidak menerima Muhammad sebagai Rasul mereka. Jadi sebentar sekat itu, insyaAllah kita akan sambung dengan hadis yang ketiga, 13. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.